Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan menceritakan kisah perjalanan spiritual yang dijalankan oleh kisah berang alam guna mendapatkan Mustika Naga Puspa. Bertawasulan di makomnya walinya Allah merupakan tradisi spiritual yang dijalankan oleh kisah berang alam. Selesai kisah berang alam melakukan tawasulan di daerah Sunan Ampel, kisah berang alam menyempatkan untuk sholat di masjid area Sunan Ampel. Selesai sholat, kisah berang alam menyenderkan tubuhnya di tembok masjid. Disinilah kisah berang alam merasakan kantuk yang sangatlah kuat. Rasa kantuk ini dilawannya dengan membaca beberapa wirid, isim, serta hizib. Saat membaca hizib inilah, kisah berang alam ruhaniahnya diarahkan pada suatu kejadian spiritual. Kisah berang alam bertemu dengan tukang sapu di area masjid tersebut. Tukang sapu tersebut menyuruh kisah berang alam untuk menunggu sebentar di tempat tersebut karena akan ada tamu agung yang datang. Sambil menunggu, kisah berang alam membaca hizib. Disinilah kisah berang alam kaget ketakutan. Datanglah sosok ular putih bermata kuning emas dengan ukuran yang cukup besar. Tukang sapu mengatakan bahwa sosok ular ini merupakan peliharaannya. Namun, kisah berang alam menyadari bahwa sosok ini bukan berasal dari dunia manusia, namun berasal dari dimensi alam gaib. Dalam keadaan ketakutan, kisah berang alam terus-menerus membaca hizib. Dan tiba-tiba sosok ular tersebut menghilang dan masuk ke dalam sebuah batu yang dibawa oleh tukang sapu tersebut. Batu inilah yang akhirnya berada di genggaman tangan kisah berang alam. Dalam keyakinan spiritual, Mustika Naga Puspa diyakini bisa dimanfaatkan untuk wasilah pengasihan, percaya diri, serta pesona. Dan mengenai penjelasan perjalanan spiritual yang dikerjakan, yang dilakukan oleh kisah berang alam, monggo jenengan semuanya bisa mengunjungi link resmi saya di www.mustikaalam.com. Pembelajaran spiritual ini sengaja saya share kepada saudaraku semuanya agar memahami hakikat spiritual dan diri kita ini bisa terarahkan guna menuju akan kebaikan. Mengenai masalah
benda-benda pusaka lainnya, insya Allah akan senantiasa saya tulis perjalanan spiritual saya di link tersebut dengan tujuan menjadikan pembelajaran spiritual agar diri kita menjadi insan yang lebih baik. Ngeten nggih?